Keren banget. Wow. Chandra, nanti sore kamu jadi baca buku bersama? Jadi dong, Ma. Oh, ya sudah. Berarti giliran Mama yang bikin kue, kan? Emangnya harus bawa kue ya, Ma? Ya nggak juga sih. Tapi nggak apa-apa. Mama senang kok. Oh, oke. Kalau begitu, tolong ya belikan Mama 6 butir telur di warungnya Kak Dewi. Oke, Ma. Langsung pulang ya, Chan. Biar kuenya bisa segera Mama buat. Beres, Ma. Kak Dewi. Chandra. Lagi ngapain, Kak? Biasa, beres-beres stok barang aja. Aku mau beli telur dong, Kak. 6 butir. Boleh. Tumben agak banyak. Ini, Mama mau bikin kue. Nanti sore kan giliran Chandra bawa kue untuk baca buku bersama, Kak. Oh iya, tapi nggak harus selalu bawa kue loh. Yang penting kan baca buku bersamanya. Iya sih, tapi kakak juga nggak mampu kan menolak kue buatan mamaku. Iya juga ya. Bisa aja kamu, Chan. Nisa kemana, Kak? Nisa lagi ke rumah Marta. Katanya Marta minta bantuan apa gitu. Oh, tapi nanti sore ikutan, kan? Pastilah. Ya sudah, ini. Kamu cepetan kasihkan ke Mama ya. Beres. Makasih ya, Kak. Iya, sami-sami. Wah, Wayan, asik banget kamu metik jambu sendirian. Chandra, iya nih, mumpung lagi pada berbuah. Kamu dari mana? Oh, barusan dari warung Kak Dewi, beli telur. Disuruh mamaku buat bikin kue. Oh gitu. Wayan, aku mau juga dong metik jambunya. Ayo, ya makin seru lah ada kamu. Ayo, nih. tapi kan kamu lagi disuruh sama mama kamu. Ditungguin pastinya kan? Gak apa-apa deh, sebentar aja. Yang bener nih, yakin? Is, sebentar aja kok, pinjam galanya ya. Ya udah deh, sebentar aja ya. Beres. Ini, ayo. Keren juga kita ya, bisa mentik jambu segini banyak. Yoi, ambil lagi ya, masih kurang nih. Iya, ayo. Aduh, Chandra kok belum datang ya? Kapan mau bikin kuenya nih? Yang sebelah sini nih banyak. Segerombolan buahnya. Wah, gawat. Pecah dua, Yan. Waduh, kamu sih tadi semangat banget nariknya. Kacau nih, gimana dong?
nggak gimana-gimana sih. Apa aku bilang tadi, Chan? Terus sekarang gimana ini? Ya udah, kamu buruan pulang deh. Bilang terus terang aja sama mama kamu. Ya udah, aku pulang ya. Aduh, Be, maaf Be, gak sengaja. Maaf ya, Chandra buru-buru nih. Chandra, kamu sudah sampai, sayang? Iya, Ma. Telurnya ada di meja tamu. Loh, kok hanya 4? Kan tadi Mama bilang beli 6 telur. Itu, Ma. Yang duanya lagi pecah tadi. Maaf ya, Ma. Kok bisa? Tadi pas lewat lapangan, Chandra mampir metik jambu air dulu. Pas narik buahnya, ada yang jatuh menimpa telur. Pecah 2 deh, Ma. Aduh, kamu itu ada-ada saja ya. Ini kuenya nggak bisa kalau hanya 4 telur. Nggak bakal enak jadinya nanti. Apa Chandra ke warung Kak Dewi aja lagi, Ma? Beli 2 lagi. Ya sudah, ini uangnya. Buruan ya, Chan. Jangan pakai mampir lagi. Iya, Ma. Chandra janji. Lumayan toh. Sudah banyak undangan yang jadi dilipat. Untung sudah kamu datang. Aku jadi ada yang bantu. Makasih ya. Sami-sami, Marta. Kalau Mama datang, nanti tinggal Mama yang bagikan undangan ini ke orang-orang gereja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misa, sudah ajan tuh. Oh iya, tapi ini masih belum selesai. Gimana tuh? Tidak apa-apa. Ini hanya tinggal sedikit lagi. Nanti saya teruskan. Oh, ya sudah. Nisa tinggal ya. Oke, makasih ya. Marta, nanti jangan lupa ke pondok baca ya. Iya, nanti aku ke sana. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai, Neng? Sudah, Teh. Baguslah. Ya sudah, Teteh sholat dulu ya. Gantian, habis ini, Neng. Iya. Kak Dewi. Chandra. Kak Dewi lagi sholat di dalam. Ada apa? Ini aku mau beli 2 telur lagi. Oh, iya boleh. 2 telur lagi. Emang tadi kamu sudah beli telur? Iya, tadi sudah beli 6 telur. Kenapa, Chan? Ini, Kak. Aku mau beli 2 telur lagi. Yang 6 butir tadi masih kurang ya? Cukup sih. Maksudku mestinya cukup. Terus? Tadi aku buat kesalahan. Waktu pulang dari sini, aku lewatin lapangan.
Dan aku lihat Wayan lagi petik jambu air. Merah-merah, seger banget liatnya. Terus? Terus aku malah ikutan metik deh. Pas metik gitu, ada jambu yang jatuh pas di atas bungkusan telur. Pecah deh dua telur. Eleh-eleh, Chan. Chandra, kumaha sih, Chan? Pakai mampir segala. Iya, seharusnya tadi kamu pulang dulu. Antarkan telur-telur itu, habis itu baru deh metik jambu. Iya, aku juga sudah minta maaf sama mama. Makanya ini buru-buru aku beli dua lagi. Ya sudah, ini telurnya. Langsung kasihkan ke mama ya. Jangan mampir-mampir lagi ya, Chan. Iya, terima kasih ya. Sampai nanti sore di pondok baca ya. Beres. Telur, jambu. Telur, jambu. Wayan, belum selesai metik jambunya. Belum, Chan. Sini petik lagi yuk. Masih banyak tuh. Enggak deh, aku harus pulang antar telur ini. Oh, ya udah. Petik yang banyak lagi, Ayan. Bawa ke pondok baca nanti sore. Beres. Sayang, ini telurnya. Nah, gini dong, baru deh mama seneng. Hehehehe, iya, maafin Chandra tadi ya, Ma. Iya, jangan diulang lagi ya. Beres, Ma. Ya sudah, mama lanjutkan bikin kuenya ya. Oke, Mam, bikin yang enak ya. Tenang, kue buatan mama kan selalu enak kata kamu. Iya dong, mamanya Chandra. Teteh, nanti kita dengar cerita apa ya? Ada deh. Neng penasaran ya? Iya, Teh. Cerita apa? Neng maunya cerita tentang apa? Apa ya? Terserah Teteh aja deh. Pilihin yang bagus aja, Teh. Pastilah. Nanti Teteh bacakan cerita yang bagus pisan. Yang menyentuh gitu. Bener ya, Teh? Iya, atuh, Neng. Pokoknya, Teh, kalian pasti suka. Hai, Martha. Wayan, kamu bawa apa, kah? Jambu, kok? Iya, tadi siang aku petik jambu air ini di lapangan sana. Wah, enak itu. Iya dong. Nanti kita makan bareng habis acara baca buku bersama, ya. Mantap, wey. Martha, tadi lucu deh. Lucu kenapa? Tadi pas aku petik jambu air ini kan, Chandra lagi disuruh mamanya beli telur. Nah, tapi Chandra habis beli telur itu nggak langsung pulang, malah ikut petik jambu juga sama aku. Lalu? Ya, pas dia sodok-sodok bambunya gitu, buah jambunya jatuh.
menimpa telur yang dia beli. Terus pecah deh. Pecah semua kah? Ya, cuma dua sih. Tapi ya gitu, akhirnya dia buru-buru pulang. Hi, ada-ada saja Chandra, Ya, gitu deh Chandra. Itu sudah. Mama sayang. Ma. Iya sayang, sudah. Sebentar mama siapkan ya. Tidak baik begitu. Hihihi, kan pengen tahu rasanya, Ma. Gak bagus lagi nanti bentuknya kalau kamu cuil. Soal rasa, gak usah khawatir. Kan kamu yang bilang, kue buatan mamamu ini pasti enak. Iya dong, mamanya siapa dulu? Mamanya Chandra. Ya sudah, ayo kamu buruan berangkat sana. Mungkin sudah pada ngumpul. Beres, makasih ya mama sayang. Chandra berangkat dulu ya. Dan ketika si gadis kecil itu semakin kedinginan, sementara hujan tak juga berhenti, gadis kecil itu akhirnya tak tahan. Dia pun terjatuh. Malam pun tiba. Suasana gelap gulita, hujan tak terdengar lagi suaranya. Dari kejauhan tampak secercah cahaya mendekati gadis itu. Dan cahaya itu pun semakin terang. Aih, ceritanya bagus pisan, Teh. Iya, kakak. Martha sampai hampir menangis tadi, Iya. Ceritanya memang bagus sekali, menyentuh. Jadi, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita tadi ya? Tidak mudah putus asa, Teh. Tidak cengeng. Beneran nih, kalau kalian tiba-tiba, misalnya ya, ada kejadian yang mirip gitu, beneran gak cengeng. Tentu tidak. Martha, tidak cengeng toh. Betul kan, Nisa? Cengeng pan gak bikin kita bisa apa-apa. Rugi banget itu, mah. Wah, hebat. Gak nyesel deh jadi sahabat kalian. Itu sudah. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, karena pembacaan buku sudah selesai, berarti sekarang saatnya kita... Yuk, makan kue buatan mamaku. Harumnya aja udah menggoda begini, apalagi rasanya.
Rasanya memang beda ya kalau Mama Chandra yang bikin. Oh iya, ini aku bawa jambu air juga. Yang mau, ambil aja ya. Tadi sudah aku bersihkan. Hihihi, ini jambu yang menimpa telur yang kubeli tadi ya. Bukan yang ini dong, yang tadi sudah bau amis. Oh, untung deh. Kalau enggak, bisa jambu rasa telur dong.